Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda Lis hari ini ya. Apa kabarnya teman-teman? Sedulur-sedulur kabeh sehat ya. Hari ini Bunda Lis akan masak tempe di lumur dengan tepung panir. Ini tempenya ya Bunda-bunda semua. Ini tempenya Bunda Lis kukus dulu supaya tidak bau lalang. Baru Bunda Lis akan tumbuk lembut ya. Bunda, tempenya sudah halus ya. Dan sekarang Bunda harus pindah di tempat. Dan bumbunya terdiri dari bawang putih, lada, bawang merah, rica ya. Ini Bunda harus masukkan ketumbar dulu. Bumbu penyedap dan tepungnya 2 sendok ya bunda-bunda semua. Dan Bunda Lis akan menghaluskan tempenya dulu. Sekarang Bunda Lis masukkan di adonan tempe tadi ya. Kita aduk-aduk terus sampai tercampur, lalu kita bulat-bulatkan ya bunda-bunda semua. Oke bunda-bunda, ini hasilnya ya. Setelah Bunda Lis gulung-gulung, lalu Bunda Lis masukkan di telurnya sini, lalu kita gulung-gulung di tepung panir ya bunda-bunda semua. Ini namanya tempe apa ya, goreng tempe gulung di tepung panir, itu saja ya bunda-bunda. Bunda Lis ini akal-akalan saja ini. Ini tempenya sudah ini ya. Kering ini saatnya Bunda Lis balik. Oke bunda-bunda, tepung tempe tepung panir sudah matang ya. Bunda Lis angkat. Untuk sarapan pagi yang biasa saja. Inilah hasilnya bunda-bunda, sudah masak tempe tepung panir. Bunda Lis rasa dulu ya. Ini bunda-bunda di dalam. Enak bunda-bunda? Mari silakan dicoba. Sip, nikmat. Sekian dulu bunda-bunda. Terima kasih yang telah menonton video Bunda Lis. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum.